Thank you.
Sidi Mandra sudah kaya raya dan mempunyai seorang anak. Ya, aku juga mendengar kabar itu. Konon kabarnya, Sidi Mandra mendapatkan harta dan anak itu dari hasil kesungguhannya bersemedi. Sungguh Dia Maha Kuasa. Wahai anakku, bangunlah. Wahai anakku, bangunlah dari pertapaanmu. Apa yang kau inginkan, anakku? Mohon ampun, Resi. Hamba telah membuatmu datang kemari. Apa permintaanmu? Aku sudah lama hidup miskin dan kesepian. Aku menginginkan harta dan seorang anak. Atas kesungguhanmu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku berikan harta ini dan sebuah batu merah yang akan menjelma menjadi seorang anak laki-laki yang kuat sepertimu. Terima kasih, Resi. Aku akan menggunakan harta ini untuk kebaikan dan merawat anak ini dengan baik. Jika kau butuh sesuatu, jika kau inginkan sesuatu, hanya padanya kau harus meminta. Kau berikan untukku. Terima kasihku atas segala-galanya yang telah kau berikan untukku. Terima kasihku atas segala nikmat yang telah kau berikan.
Gek, tahu nggak kalau sekarang Manik Angkeran makin ganteng? Udah ganteng, gagah lagi. Tapi sayang, kelakuannya tidak sebaik ayahnya. Ih, judi. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Mana sih? Bli. Iya, ada apa? Ayo, sudah siang nih. Kita balas kekalahan kita kemarin. Tapi, aku sudah tidak punya uang lagi. Ambil saja uang ayahmu lagi. Tapi... Ah, sudah, ambil saja. Perempuan banyak muda, anak banyak juga, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak agak heran lah, ente tutup mata. Anak tentu jalan, marilah meme, oi mari saja. Ikutlah anak, meme jangan bimbang, marilah jalan, ente cepatlah. Awan elokan, oi kaki melompat, meme jaga depan ada longkang. Ayo bos, kita harus menang lagi hari ini. Kita habiskan uang Manik Angkeran. Ayolah bos, udah gak sabar rasanya untuk mengalahkan mereka. Tunggu, emang kita mau kemana sih? Ya ampun, sabung ayam lah. Oh, iya. Berang-berang bawa berkat, berangkat. Thank you.
kekalahan demi kekalahan dirasakan oleh Manik Angkeran. Manik Angkeran kehabisan uang dan harta. Harta yang dimiliki oleh ayahnya pun diambil sedikit demi sedikit. Semua habis karena kalah berjudi. Hahaha, serahkan uangmu. Aku tidak punya uang. Bohong. Benar, uang kami habis. Aku tidak peduli, mana uangku? Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan membayar hutang-hutangku. Baiklah, aku tunggu janjimu. Ampun ayah, aku telah menghabiskan uangmu untuk berjudi. Jadi uangku kau habiskan untuk berjudi? Iya ayah, sekarang aku dalam kesulitan. Hutangku menumpuk dan aku harus membayarnya. Tolong aku ayah. Baiklah, tunggu di sini, aku akan menolongmu. Bos, kenapa kita tidak ikuti saja ayahmu? Benar juga ya. Ayo bos, kita ikuti ayahmu. Brahmana Siddhi Mantra bermaksud meminta bantuan dan petunjuk dari Sang Resi. Bantuan dan petunjuk untuk menyelesaikan masalah anaknya. Anaknya yang terlilit hutang karena berjudi. Wahai Brahmana, ada keperluan apa kau kemari? Mohon ampun Resi, sudi kiranya kau memberikan sedikit harta untuk membantu anakku yang sedang kesulitan. Wahai Brahmana, anakmu telah membuatmu susah. Ini karena kau tak mendidiknya dengan baik. Ampun Resi, aku bersalah tak mendidiknya dengan baik. Tapi tolong hamba Resi. Baiklah, kau orang baik. Aku akan menolongmu. Terimalah ini dan pergilah ke Gunung Agung. Gunakan genta ini untuk memanggil Naga Besuki. Ia yang akan membantumu. Saat di perjalanan, Manik Angkeran merebut genta tersebut. Sungguh perbuatan tak terpuji. Dengan genta di tangannya, Manik Angkeran pergi ke Gunung Agung.
Siapa kau? Ada apa kau memanggilku? Aku disuruh ayahku untuk meminta emas darimu. Kau berbohong, kau mencuri loceng itu dari ayahmu. Genta itu hanya bisa dimiliki oleh orang baik. Dan aku tahu kau bukan orang baik. Kau pasti telah mencuri genta itu. Kau pantas mendapatkan hukuman. Ampun! Ampuni anakku. Wahai Brahmana Sakti, mengapa kau masih melindungi anakmu yang telah berbuat buruk padamu? Beri ia kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik dan mengabdi menjadi muridmu, wahai Naga Besuki. Benarkah anakmu akan sungguh-sungguh mengabdi padaku dan menjadi orang yang baik? Aku berjanji akan bersungguh-sungguh mengabdi padamu. Baiklah, aku terima kau sebagai muridku. Demi kesungguhan janjinya menjadi muridmu, aku akan membelah pulau ini agar ia tak bisa pergi darimu, wahai Naga Besuki. Dua daratan tersebut adalah Pulau Jawa dan Pulau Bali. Perairan di antara pulau kini dikenal dengan Selat Bali. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Thank you.
3, kolaborasi kelas 1M dan 1E, Miss Nayu dan Mr. Angga. Para penari dari Tari Kecak, kolaborasi kelas 1M dan 1E. Terima kasih. Dan masih di Tari Pendek, kolaborasi dari 1M dan 1E, Miss Melly dan Miss Eva. Produksi PAT 2023, Miss Iis. Wow, ini dia. Kita juga mau terima kasih buat tim kostum kita yang diketuai oleh Miss Lisna Sawitri. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim makeup, lighting, dan backstage. Oke, mana nih tim-timnya nih? Boleh naik dulu ke panggung. Kita kenalan sama tim di belakang panggung kita ya, Mam. Teman-teman di sini juga boleh dala dada sama mama papanya dulu dong. Kita wawancara dulu beberapa pemeran ya, Miss. Iya, Mister. Yang di ujung sana nah, Mister, ada naga kita. Boleh diwawancara, ada siapa itu, Mister? Halo. Halo. Bapak Naga Besuki. Siapa namanya? Elzafa 1E. Elzafa dari 1E. Di sini juga ada teman-temannya Manik Angkeran ya. Nih, ada teman-temannya Bewak, teman-temannya Manik Angkeran. Ini ada siapa? Vandra, Deva, Aisyah, Lis, Humaira, Aira, Aka. Dan ini dia pemeran kita juga nih. Ada siapa nih yang tadi nyanyi suaranya merdu banget? Kinan. Siapa namanya? 1A. 1A, ini dia Manik Anggerannya. Dan ini sebagai? Saka. Saka sebagai apa Saka? Resi. Kakak. Oke, yang sebelahnya sebagai? Manik. Wow, itu pemeran utama kita, Manik Angkeran. Keren sekali Miss Saraya. Betul. Setelah ini kita akan minta mereka untuk berganti busana ya, Mams and Dads. Dan kami informasikan juga untuk para Mams and Dads untuk tetap stay di gedung auditorium sambil menunggu Ananda berganti kostum.
Oke, langsung saja kita persilakan kepada Tari Brahmana untuk menuruni panggung. Disusul oleh Tari Janger. Ya, Tari Janger silakan menuruni panggung. Selanjutnya battle juga boleh, tari battle. Ya, dipersilakan kepada para penari battle untuk menuruni panggung dan menunjuk ke backstage. Ya, tari kecak, tari pendek, dada-dada. Ya, kami persilakan kepada para penari kecak untuk meninggalkan area panggung. Terima kasih juga tari pendek, boleh turun.